Hai guys, berjumpa lagi di channel Icana. Kali ini seperti biasa, saya lagi nyari pakan ternak. Dan di sini saya dengar tadi ada suara burung jongkang yang lagi gawat-gawat gitu guys. Kayaknya itu burung jongkang ini kalau nggak bawa anak dia itu kayaknya ada sarangnya di dekat-dekat sini guys. Makanya tadi pas saya nyampe di sini tuh suaranya tuh gawat sekali guys. Nah, itu bisa didengar suaranya yang king-king kayak gitu guys. Nah, kalau biasanya kalau burung jongkang itu sudah suaranya kayak gitu, itu biasanya kalau nggak bawa anak dia ada sarangnya guys. Oke guys, kita bakalan coba untuk lihat-lihat di sini ya, siapa tahu nanti beneran ada sarangnya atau anaknya guys. Kita langsung saja guys untuk nyari-nyari guys. Kita coba selusuri tempat ini guys, yang mudah-mudahan nanti kita saya temukan burung apa anakan atau sarangnya guys. Oh, bisa didengar suaranya. Es. Mana ya sarangnya? Nah, guys, apa tuh, guys? Kok bisa ada bebek di sini, guys? Ini bebek dari mana, guys? Oke guys, ini kayaknya bebek ini lagi kelelahan guys, atau mungkin bebek ini lagi tersesat guys. Kok ada bebek di tengah-tengah hutan kayak gini? Oke, saya akan coba untuk ambilnya. Ini tampaknya ini lapar sekali guys, dan tubuhnya juga kotor sekali. Mungkin dia itu terlepas dari rombongnya atau teman-temannya guys. Ini saya coba akan untuk bawa pulang guys. Saya akan coba rawat nanti. Nah, mau nyari sarang jongkang kok malah nemu bebek guys. Dan oke, kita lanjut untuk mencari anakan burungnya guys, atau sarang burungnya nanti. Oh, di sini tampaknya ada kotornya guys. Nah, kayaknya sudah ada anaknya yang sudah kabur dari sarang guys. Oke, kita tetap untuk berusaha nyari guys, mudah-mudahan bisa nanti kita temukan. Saya bawa nih bebek. Oke, kita coba intip dulu, nanti kalau memang benar ada anaknya pasti bakalan kita dengar guys suaranya. Kita tunggu saja di sini beberapa menit lah, nanti kalau memang sudah ada anaknya itu mungkin dia itu bakalan bersuara guys.
Nah, oke, setelah kita saya tunggu sekitar 10 menit lah guys, dan tetap saja tidak ada suara anaknya. Berarti kayaknya ini masih bersarang guys. Oke guys, tetap ikuti, kita akan cari lagi. Padahal kan di sini ada kotor-kotorannya guys. Biasanya tidak jauh dari sini. Coba lihat-lihat aja guys, siapa tahu nanti ketemu. Oh, kita coba lihat di sini guys, di pohon bambu ini. Kalau setahun yang lalu burung jongkanya bersarang di sini bos. Kita coba guys. Oh, ternyata guys beneran ada burung terbang. Oke, kan saya akan coba cek ke sana guys, ke pohon bambu ini. Oh, ternyata bener guys, ada sarangnya. Mantap nih. Nah ini guys, ternyata ada sarang burung, apa ini namanya nggak tahu saya lah. Ini sudah ada telurnya guys, dua. Itu dapat dilihat. Saya kira tadi itu burung jongkangnya bersarang di sini guys, karena setahun lalu bersarangnya di sini. Begitu saya lihat tadi ada burung terbang, dan burungnya sangat mirip dengan burung jongkang guys. Oke, kita coba cari lagi guys. Oke, setelah sekitar 30 menit dan saya menyusuri tempat ini untuk mencari-nyari anakan burung jongkang atau sarang burung jongkang, dan tapi belum juga membuahkan hasil. Tapi yang saya temukan itu malah satu ekor anakan bebek dan sebuah sarang burung yang juga mirip dengan sarang burung jongkang, tetapi itu bukan sarang burung jongkang bos. Dan tadi ini sudah dapat disaksikan juga, itu sarang burungnya sudah ada telurnya dua. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe mohon dukungnya. Oke, saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mampir di video ini. Oke, nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.